Kuri Animation. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih bersama Ella dan Elo. Hari ini Ella mau ngajak kalian semua untuk mengenal buah semangka. Siapa di sini yang suka sama buah semangka? Elo suka banget sama buah semangka. Hehehe. Wah, Ella suka ya sama buah semangka. Pas banget nih, ayo kita bahas tentang buah semangka. Oke deh, Ella tahu nggak? Kalau buah semangka itu baik banget loh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wah, Ella baru tahu, Elo. Sekarang gantian Ella yang bertanya. Ella tahu nggak bentuknya buah semangka seperti apa? Tahu dong, buah semangka kan buah kesukaan Elo. Buah semangka itu bentuknya bulat dan ada yang memanjang loh, Ella. Wah, betul, Ella. Selain bentuknya yang bulat dan memanjang, semangka juga punya rasa yang manis dan nyegerin. Betul kan, Ella? Iya, bener banget, Ella. Rasanya manis dan nyegerin gitu deh. Ella tahu nggak berapa banyak warna buah semangka? Tahu dong, Ella. Semangka itu memiliki dua warna. Ada yang berwarna merah dan kuning. Wih, keren. Terus Ella tahu nggak buah semangka itu pohonnya seperti apa? Ella tahu dong, Elo. Pohon semangka itu adanya di bawah, Elo. Karena pohon semangka itu merambat. Wah, keren, Ella. Ternyata Ella tahu ya. Oh iya, Ella. Buah semangka bisa dijadikan minuman dan makanan loh. Seperti jus semangka, es semangka susu. Dan ada juga tuh yang sempat terkenal, yaitu semangka goreng. Wah, jadi pengen coba nih semangka goreng. Kayak apa sih? Teman-teman di rumah udah pada coba belum? Ah, nanti kita bikin ya, Ella. Oke, siap, Ella. Nanti kita akan coba buat ya. Teman-teman di rumah juga ya. Jangan lupa makan buah. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan like. Betul, teman-teman. Jangan lupa makan buah dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.